sehat. Jumpa lagi Om Bro di BK Sirup Custom. Gue dan Kasal. Jadi hari ini saya mau menampilkan barang yang sudah jadi Om Bro ya. Oh ya Om Bro, jadi bagi rekan-rekan yang punya nomor saya Om Bro ya, nomor B-Case. Kemarin tuh sempat jatuh HP, jadi kita install ulang. Nomor-nomor Om Bro semua, nomor telepon, HP semua, jadi hilang semua. Mudah-mudahan yang mau menyimpan nomor saya bisa di-ping Om Bro ya. Di-ping ke kita di miskola Om Bro ya. Biar kita save lagi namanya buat Om Bro-Om Bro semua. Jadi mohon maaf Om Bro ya, bukan kita menghilangkan, tapi memang HP jatuh kemarin Om Bro. Yang mau menyimpan nomor saya bisa diping, pong, papung, apa peng. Oke Om Bro ya, kita lanjut. Jadi hari ini kita mau memperlihatkan barang yang sudah jadi Om Bro ya. Jadi ada dua, sama-sama Exoga Om Bro, jadi PE3. Jadi rekan-rekan banyak yang bertanya juga nih Om Bro, antara Takagi PE3, Takadum G60 PE3 sama Takadum GX PE3, itu kerasan mana Om Bro? Jadi banyak yang bertanya seperti itu. Nanti kita lihat Om Bro ya di akhir video ini. Kita bending Om Bro biar tahu, walaupun bebannya tidak begitu berat Om Bro ya, tapi paling tidak Om Bro semua bisa menyimpulkan kerasan mana antara Takagi PE3 sama Takadum Taka GX PE3. Jadi ini Om Bro, barangnya Om Bro sudah kita proses Om Bro. Nah, yang satu full EVA, yang satu lagi Jeep Style. Jadi kita bahas yang punya rekan kita Om Bro ya, yang ada di Samarinda. Dia request seperti ini Om Bro, tampilannya Om Bro ya. Dia minta Jeep Style Om Bro dengan panjang 168 cm. Nah, seperti ini Om Bro ya, penampakannya Om Bro ya. Nah, jadi ini kita kasih Jeep Style. Terus ada name tag. Ada name tag Trans Ernest, terus di sini ada logo Exoga. Dia minta color dengan nuansa warna violet Om Bro ya, violet, ungu atau warna janda. Ah, ini terus kita kasih extra lock Om Bro, karena dia udah masuk P3, otomatis kita tambahkan extra lock. Ya untuk jaga-jaga kalau mau main reel-reel yang lebih di atas 6.000, di bawah 10.000 ya masih bisa Om Bro ya. Jadi kita kasih double lock. Jadi seperti ini. Kita masih pakai DPS, DPSD 18. Nah, kita ketemu lagi dengan busa. Nah, ini kita wrapping, terus kita coating sedikit Om Bro ya, warna ungu. Jadi tampilannya seperti ini, warna violet Om Bro ya. Terus kita kasih ring Alconite BC KWAG. Terus kita mix. Kita mix dengan BC KTAG 30 ke 8 Om Bro ya. Untuk P3 kita mainkan yang 30 ke 8 untuk size Om Bro ya. Ini kita taruh dulu Om Bro ya. Kita bahas yang satu lagi. Dan yang ini Takagi, Takagx Om Bro ya, Takadum GX. Seperti ini tampilannya. Ini punya rekan kita, Pak Haji. Hubungin Pak Haji. Nomor ngeblank Pak Haji. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kasih blue dark biru ke hitam-hitaman. Seperti sama, dia kita kasih extra lock, spacer. Terus kasih DPS, SD 18P, terus ketemu lagi busa, dan ketemu lagi wrappingan Om Bro ya, wrappingan, terus kita coating. Sebenarnya dia minta putih Om Bro ya, putih polos dia, tapi ya kita sesuaikan lah Om Bro ya, biar nanti untuk stiker bawaan itu bisa kelihatan Om Bro ya. Kalau kita kasih putih atau silver, otomatis stiker tidak kelihatan Om Bro ya, samar Om Bro lah ya. Nah, kayak seperti ini samar Om Bro karena sudah terlanjur kita dekal. Nah, seperti ini penampakannya. Terus dia menggunakan SIC Om Bro ya, SIC PKWSG, PKWSG, terus PKTSG sampai top PMNST. Nah, jadi tampilannya seperti ini Om Bro ya, sudah jadi dua-duanya, dan akan kita tes bending Om Bro ya. Kita tes bending biar Om Bro tidak penasaran Om Bro ya. Kita langsung Om Bro ya, kita tes bending kedua blank ini. Kita lanjut Om Bro, kita ke depan.
Outdoor. Come on. Kita tes yang Takaji, untuk beban 3 kilo, Om Bro ya. Ini Takaji, Om Bro. Untuk beban yang 3 kilo. Seperti biasa, kita tadi tidak cari kuat, tapi kita lihat memperlihatkan bending dari tackle ini, Om Bro ya. Ini Takaji P3, Om Bro ya. Nah, seperti ini, Om Bro. Takaji P3. Terus kita coba yang GX, Om Bro. GX. Untuk GX. GX, Om Bro ya, beban yang sama untuk 3 kilo. Seperti biasa kita nggak nyari kuat, Om Bro ya, tapi kita memperlihatkan dari bending tackle ini. Taka Dum GX P3. Nah, seperti ini, Om Bro ya. Dia agak sok, Om Bro. Om Bro ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini, sudah kita coba tes bending. Jadi biar nggak penasaran buat Om Bro semua. Lanjut ya. Nah, Om Bro ya, sudah kita bending. Jadi rekan-rekan bisa menyimpulkan semua kerasan mana. Kalau menurut saya sih, Om Bro ya, menurut saya pribadi, karena kita juga udah pakai ini, yang GX atau yang Takaji, itu masih kerasan yang Takaji, Om Bro ya, Takaji. Ini udah kita potong, Om Bro ya, potong bawah jadi 168 cm dari 6 feet, Om Bro ya. 6 feet. Kalau yang ini kita potong kurang lebih 10 cm karena yang punya mau memakai 180 cm. Om Bro ya. Jadi kurang lebih seperti itu video kita untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah mengikuti channel Bikes, Om Bro ya. Jadi akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, Om Bro.